tapi kan larangan Pak, bilangnya seperti derek ya. Terus ngomongin ini ada larangan di pagi. Oh, tapi yang melas apa Pak? Yang melas saya juga kan jenengan cari nafas saya tahu Pak. Kasihan Pak lah. Bukan kita nyari makan. Betul. Buat anak, betul, buat menghidupi anak saya. Betul. Agar anak saya itu bisa sekolah. Monggo laporan sama yang berkepentingan. Kepala Dindirinda sudah ini, sudah saya menyelenggarakan. Saya udah berapa kali? Oke. Ya. Apa? Jualan di iya, PT Barat. Tapi, Pak. Loh, itu yang di sana juga pada jualan juga nggak bilang bangkrut? Saya bangkrut. Selamat sore. Kami dari Satpol PP Kabupaten Purbalingga. Ya monggo. Kan saya menawarkan informasi saya tadi kan apa tahun 2019 tentang penataan dan penunjukan lokasi sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima. Lanjutin. Mari PC Barat ya lah, PC Barat. Yang kok PC Barat anggota itu selama benar-benar kunjung bangkrut terus nang ngono, Pak. Tahun Joni gitu, nyong sangat dari Joni sih. Iya, iya either. Selamat sore. Ketemu dengan siapa? Anggota Partai Pak. Dari mana ini Pak? Nama Mainan. Mana Dun? Ali perwakilan Pak. Perwakilan mau nggih. Namanya gimana Pak? Mas. Ini kan kebanyakan. Kira-kira di tempat terbuka aja gimana? Bisa nggak Pak? Hmm? Enaknya di kantor Pak, enaknya di kantor. Ya, kami menginginkan apa izin lah dari dinas semua untuk wahana mainan dapat diizinkan berjualan di alun-alun. Pedagang kaki lima adalah disingkat PKL, pelaku usaha yang melakukan usaha dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan bangunan milik pemerintah atau swasta yang berjalan sementara atau menetap. Jadi yang bukan hanya bergerobak saja, tapi semua adalah kegiatan usaha. Begini, slogannya Bu TV kan gini, ada slogannya kan. Ada namanya pembuat UMKM untuk meningkatkan perekonomian Purbalingga. Kan seperti itu. Kemiskinan adalah salah satu wacana dari mengatasi kemiskinan dari Purbalingga itu BTP. Nah kami, kalau kami tidak dagang, artinya keluarga kami kan juga nggak makan Pak. Artinya kita juga apa? Meningkatkan perekonomian keluarga Pak. Ilegalitas kan kayak Pak Tasdi itu Pak. Semenjak dipegang BTP, perubahan itu banyak sekali. Semenjak BTP itu begini. Terus banyak yang cabut, contohnya banyak. Banyak banget, apalagi alun-alun gitu. Antara lain, Purbalingga Food Center, Jogja Kuliner Center, dan Kiyaria Mayong. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya kepada Bapak atau Ibu yang masih berjual di Jalan Lingkar Alun-Alun maupun di Jalan Kapten Piara Tendean untuk segera bergeser ke tempat yang sudah ditentukan. Manakala masih berjualan di situ, kami dari Satpol PP Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan penindakan. Terima kasih.